Qul alladhi qad lamani, bagi tahu kepada orang-orang yang maki kepada saya. Law kunta tadri, kalau kamu tahu apa yang berlaku kepada saya, kamu tak akan maki kepada saya. Cinta itu kan selalunya kan serono kan ya. Tapi yang dirisaukan oleh orang pencinta itu adalah berpisah daripada orang yang dicintai. Rasa itu yang bikin apa namanya, yang bikin seseorang itu jadi menderita dengan cinta. Imam Al-Busiri ada mengatakan begini, in lam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan fa wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau di akhirat nanti saya tidak diambil tangan saya oleh Rasulullah, maksudnya ketika melintasi ke sirat, maka katakan kepada yang akan lalu dalam sirat, kalau tidak diambil tangannya, dibantu oleh Rasulullah, maka katakan kepada dia, kalau dia ada orang yang akan tergelincir ke dalam api neraka Jahannam. Maksudnya adalah kata-kata ini dinukil atau dibuat dalam bentuk syair, diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mathali wa mathalukum kamathal alladhi istawqad naran. Perumpamaan saya dengan kamu itu, yakni di hari kiamat nanti, umpama orang sedang menyalakan api. Faja'al janadibul farash yaqna fiha. Binatang yang suka kepada cahaya macam kalkatu itu mendekati karena dianggap cahaya, padahal itu adalah api. Jadi binatang itu datang dengan begitu dahsyatnya. Galwana akhidum bihujazikum. Lelaki tadi itu yang nampak ada kalkatu datang itu dimenepis supaya kalkatu menjauh supaya tak kena api, dan saya lelaki tersebut yang menyelamatkan kamu bihujazikum. Al-hujaz itu bahagian pinggang seseorang sini. Karena orang kalau nak letakkan tali pinggang itu namanya bahagian sini namanya hujaz. Kata Habib Umar mengatakan hatta yudbutul maskah, katanya kalau pegang itu memang tak akan terlepas. Kalau tempat lain mungkin boleh tergelincir, katanya. Wa ana akhidum bihujazikum. Dicari tempat yang kalau dipegang oleh Nabi tak akan terlepas daripada genggamannya. Demikian kata-kata Imam Busiri yang mengambil pemahaman daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang harapan beliau daripada memuji Nabi, daripada menyanjung Nabi, daripada bikin qasidah itu mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, menarik perhatian kita semua daripada kata-kata ini adalah kecintaan yang luar biasa kepada baginda Rasulullah itu tak dapat dibandingkan dengan amal. Walaupun buahnya cinta itu amal, tapi amal itu bukan cinta, dan cinta itu bukan amal, ya. Dalam arti bukan amal yang dilakukan oleh tubuh badan, tapi cinta itu satu hal dalam hati seseorang. Bagaimana dalam bait syair ini kan, na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu al-ladhati bil alami, katanya menggambarkan bagaimana orang itu kalau cinta, katanya sampai cinta itu bikin susah kepada orang yang cinta sampai tak boleh tidur, katanya. Sebagian orang kan cinta seronok macam romantik apa semua kan, tapi ini kan cinta ini sampai membuat saya tak boleh tidur, terseksa. Sehingga dikatakan apa namanya, na'am sara taifu man ahwa fa arraqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Cinta itu boleh merubah kelezatan, boleh jadi penderitaan. Macam mana cinta boleh? Cinta itu kan selalunya kan seronok kan ya. Tapi yang dirisaukan oleh orang pencinta itu adalah berpisah daripada orang yang dicintai. Rasa itu yang bikin apa namanya, yang bikin seseorang itu jadi menderita dengan cinta. Melihat ada beberapa sahabat radhiyallahu anhum waradhahum setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya Anas ibn Nadhr, dalam peperangan Uhud, masa diberitahukan Gad Gudilah Muhammad, katanya disebarkan oleh orang-orang
musyrikin kalau Nabi sudah dibunuh. Ini apa namanya peperangan media, walaupun masa itu tak ada SMS, masa tak ada, tapi info itu isunya diisukan. Muhammad sudah dibunuh untuk mematahkan semangat kaum muslimin kalau baginda Rasulullah sudah terbunuh dalam perangan Uhud. Kata Anas bin Nadhar, katanya mengatakan kepada orang yang lari ketika dalam karang kocar kacir, kalau diberitahukan Rasulullah sudah dibunuh, katanya kalau begitu untuk apa kamu hidup setelah beliau dibunuh? Mati juga seperti beliau. Untuk apa hidup kalau tiada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falihadza qala Sayyidina Tsauban ketika dia menceritakan tentang cintanya kepada Nabi, katanya kalau aku masuk surga pun juga tak jumpa dengan engkau, apa nikmatnya berada dalam surga? Yani sampai dilihat tuh pucat. Apa pasal punca pada pucatnya itu? Yakni cintanya kepada Nabi bikin dia susah kalau terpisah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini baru namanya betul-betul cinta. Faham tu? Hal ba'dhu sahabat waktu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang mengatakan, ya Rab, ambil aku punya nyawa sekali, untuk apa aku hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Satu lagi mengatakan, aku tak nak tengok lagi wajah orang setelah mati ini, melihat wajahnya Nabi, ambil aku punya penglihatan. Subhanallah, ahwal yang ada pada orang-orang yang punya memiliki rasa cinta. Ya la'imi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansaf talam talumi. Wahai orang-orang yang mencaci kepada saya atas tindakan saya di luar batas, karena saya ini dimabuk cinta, kalau kamu rasa apa yang saya rasa pada mabuk cinta, kamu tak akan maki kepada saya. Kata Imam Al-Haddad, galis apa baik syairnya itu? Apa tu bahasa? Allahu hasbi wa kafa. Apa itu awalnya? Allahu hasbi wa kafa. Qul mata syaitul futul ish matla'u. Qul lilladhi qad lamani da'ni wa shani. Ya'adhu law kunta tadri ma jara ma kunta tanha. Ya jahul, katanya. Qul alladhi qad lamani, bagi tahu kepada orang-orang yang maki kepada saya. Law kunta tadri, kalau kamu tahu apa yang berlaku kepada saya, kamu tak akan maki kepada saya. Karena dia tak rasa, jadi orang pun duduk maki saja kepada orang-orang yang seperti ini karena tidak merasa apa yang dirasa oleh orang-orang yang mencinta. Faham tu? Ya tadul ladzati bil alami, kelezatan pada cinta itu boleh bertukar menjadi kesusahan. Dalam arti ini bukan musibah, tapi memberitahukan betapa kekuatan power kepada cinta itu sendiri sehingga melebihi daripada segala-galanya. Walihada fil hadith waktu dikatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hari kiamat itu bila? Katanya, apa yang kamu persiapkan tuh hari kiamat? Kalau aku tak banyak persiap apa-apa, amal yang baik, tapi yang ada pada diri aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sudah, sini kan antara cinta dengan perbuatan. Sekali lagi ya, bukan orang hanya mendakwa cinta tanpa berbuat, tapi cinta itu sesuatu yang terkait dengan hati dan perasaan seseorang yang ia lebih hebat, lebih kuat daripada apa yang dilakukan atau kekuatan yang ada pada tubuh badan seseorang. Maka Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ar-rajul yuhibbul qawm wa lam yalhaq bihim, katanya. Ada seorang dia cinta kepada orang yang mulia, tapi amalnya tak sama dengan orang yang mulia. Bagaimana orang itu? Katanya, al-mar'u ma'aman ahab, seorang akan bersama dengan orang yang ia cinta. Lihat, dihidupkan acara seperti ini untuk memperbaharui hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, kenapa diadakan maulid ini setiap tahun? Bani Israel berpuasa pada 10 Muharram kan setiap tahun juga. Apa pasal puasa 10 Muharram? Padahal ketika ditanya kenapa mereka berpuasa, karena hari ini satu hari dahulu pada hari ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada
kejaran Firaun. Karena Nabi Musa-nya sudah meninggal, Firaun-nya sudah mati. Kejadian itu sudah ribuan tahun sebelumnya. Kenapa masih diingati oleh Bani Israel sampai zamannya Rasulullah, sampai Nabi pun juga berpuasa juga, padahal itu umat yang terdahulu, padahal Nabi yang terdahulu disunnahkan setiap tahun untuk berpuasa pada 10 Muharram. Apa pasal? Pasal Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Firaun. Kejadiannya sudah tahunnya, sudah ribu tahun yang lalu, tapi diingatannya setiap tahun. Jadi berpuasa 10 Muharram karena keselamatan Nabi Musa kan setiap tahun. Nah, ya kan. Jadi sama juga dengan kita memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khususnya itu pada 12 Rabiul Awal karena itu hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana 10 Muharram keselamatan Nabi Musa alaihi salam, 17 Ramadan nuzulul Quran, wa hakadha setiap tahun diingatinya itu adalah untuk mengambil ibrah pada setiap peristiwa tersebut. Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syukur. Sampaikanlah peringatan atau ingatilah hari-hari besar terjadi satu hal yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bersabar dan bersyukur. So kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga majelis kita pada hari ini mulai daripada sebelum subuh tadi sampai sekarang kita termasuk daripada golongan orang-orang yang almaru yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim, golongan yang cinta kepada orang yang mulia walaupun amalnya tak sama dengan kedudukan orang yang mulia itu, dengan harapan mendapatkan kabar gembira. Almaru ma'aman ahab, seorang akan bersama dengan orang yang dicintai. Qala habil habshi fi jannatin ma syagani min wasfiha illa liqawli alhibbi fiha khayyama. Nak bagi tahu kau masuk syurga ni pasal di syurga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kalau syurga ni tak ada Nabi macam tak lengkap. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah Allah anugerahkan kepada kita masuk syurga, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum wafat, dan ketika dalam ajal sudah menghampiri, dan seketika di barzakh, dan juga di akhirat dapat syafaat beliau, dapat masuk surga bersama dengan beliau, dapat berjumpa dengan beliau dalam keadaan beliau tersenyum, insyaallah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kalau dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat kepada beliau dalam keadaan happy. Jangan marah, tak tahan kalau marah nanti. Dianugerahkan dapat menjumpa dengan beliau dalam keadaan gembira ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan sedikit amal yang kita buat ini ingin menarik perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin, diberikan kepada orang-orang kita sayang, ahli keluarga kita, anak-anak kita, pelajar-pelajar, dan juga orang-orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.